Kami ni guys. Gurami kita ni. Itu ciri apa namanya? Makanan kegemaran gurami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aceh Gun Fishing semuanya dan juga Pasar Mania seluruh Indonesia ya. Jumpa lagi hari ini. Jumpanya selalu di atas pohon selamanya. Karena ini kita di tempat yang spotnya agak airnya agak kecoklatan ya. Kemudian juga ikannya tidak ngokok ya. Ikannya lalu lalang gitu ya. Jadi dalam ya, tapi lumayan besar-besar. Jadi kita salah satu caranya ya harus berada di ketinggian ya. Saya ada di batang pohon ya. Nah, selalu juga kita setia dengan bocap ya, 500 cc dengan mata peluru 6 mm ya, karena untuk jarak jauh juga ikannya besar ya, kedalaman kita butuh mata pasir yang handal ya. Baik, kita juga menggunakan PE nomor 4 ya, agar leluasa pergerakannya tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat ya, tapi juga kuat ya. Baik, kita langsung cek dia. Ini udah agak redup nih ya, berawan. Angin memang nggak ada, bagus sekali ini, seperti ini cuacanya, tetapi pencahayaannya kurang ya, jadi ikannya agak di kedalaman tidak gitu nampak ya. Bagusnya banyak. Strike guys. Langsung terkapar. Sepertinya headshot. Mantap. Tembakan pertama langsung terkapar. Headshot. Ah, puas sekali. Puas sekali. Langsung nampak tadi di atas air. Dia terkapar, guys. Puas sekali tembakannya tadi tuh. Padahal lumayan jauh nih. 30 meteran. Nah, itu dia. Oh, itu dia guys. Cawatan yang gede kali suaranya. Itu dia guys. Nah, itu dia. Langsung terkapar tadi. Nah, itu dia. Itu dia guys. Ya, itu dia. Ini guys. Saya kita lihat ya. Ya guys. Itu dia. Lagi berdiam diri ya. Itu dia. Ini dia. Langsung lemas ya. Gak gerak lagi. Nah, ini dia guys. Lumayan babon. Babon. Ini dia yang dari jarak jauh ya. Kita shoot tadi. Ya, betul saya bilang. Ya, pas mengenai kepalanya ya. Ah, ini. Makanya dia langsung terkapar tadi ya. Oke, langsung kita amankan ya. Oke, di bawah
Udah ada yang nunggu ya. Itu dia Kopassus kita ya, Kopassus kecil lagi istirahat ya. Ya Jang. Ya, Deja. Hah. Ya, masukin ya. Oke. Mana telur? Oke, ini udah agak siangan guys. Nah, di sini ikannya bukan ikan mengap-mengap gini, tapi ikannya berpindah tempat ya dari sana. Daerah yang luas dia nanti kadang-kadang masuk ke dalam sarangnya mungkin di sebelah sini ya. Jadi dia lewat dari bawah permukaan air. Tapi besar-besar tapi agak dalam ya. Ini tantangan memasir di sini. Track lagi guys, anakan gurami tadi nggak sempat saya rekam ya karena dekat kali ya, ini pun udah mulai nyangkut nih tadi nggak sempat saya rekam ya, dekat sekali. Ah, ini dia gurami kita nih, lumayan ah. Ini dia guys gurami kita guys kita main-main dulu nih, lama nggak nampak gurami ya. Ini guraminya lumayan. Ini guraminya. Oh, lumayan besar nih. Lumayan gurami. Oh, aduh, lari lagi. Nah, ini dia. Tertangkap dulu, guys. Ah, ini dia. Lumayan. Kita naikin, guys. Alhamdulillah bisa strike gurami. Alhamdulillah. Tadi udah saya shoot sekali ya. Habis itu nggak kena, dia melarikan diri. Habis itu muncul lagi. Ya udah, shoot kedua langsung landed. Ya, ini dia guys. Lepas. Ah, ini mantap. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya ada gurami juga untuk penutup hari kita hari ini ya. Ini dia lumayan walaupun nggak begitu gede tapi sudah cukup bagus ya. Oke, lanjut lagi. Track lagi guys, gurami, gurami, gurami guys, gurami, gurami, gurami lagi, gurami lagi guys, gurami guys, gurami.
track betul-betul hari ini. Kami ni guys. Track betul-betul guys. Kami ni guys. Kami kita ni. Jatuh. Tadi malu-malu dia muncul dari bawah batang ini ya, batang pisang kering ya. Nah, di sini juga ada kangkung ya. Nah, ini adalah jadi khas tempat apa namanya gurami sering muncul ya. Karena apa kangkung itu ciri apa namanya makanan kegemaran gurami. Nah, ini dia. Ini dia. Langsung kita angkat nih guys. Dapat lagi gurami kita. Alhamdulillah. Ada dua gurami. Amankan dulu guys. Wah. Alhamdulillah. Dapat lagi gurami. Di depan saya terus munculnya. Jadi kalau kita bergerak dikit, maka dia akan segera lari ya. Ini langsung kita tadi, kita shoot ya. Jadi langsung mengenai sasaran ya. Oke, hari ini sepertinya kita cukupin dulu ya. Ini udah sore ya. Semoga lain kali bisa lebih jos lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.